Welcome to my channel. Di video kali ini aku akan mencoba membersihkan baju putih menggunakan biasanya kan ini kita lihat untuk kloset kan. Nah, di video ini aku mencoba untuk aku mencoba bereksperimen untuk memutihkan baju menggunakan ini. Bisa atau enggak ya? Kita coba deh. Ya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Subscribe dulu baru nonton video ini. Oke, di sini ada baju aku yang udah kotor. Ini kena kecap, kena saus, terus ini ada bekas debu-debu gitu sih. Namanya aku jadi bengkel. Jadi aku mau coba bersihinnya pakai Fixal. Oke. Lihat ya apa yang terjadi. Oke, kita coba pakai ini coba ya, tetesin aja sedikit tuh, tetesin warna yang itu, jangan sampai kena warna merahnya, jangan sampai kena warna lain karena itu bisa hilang tuh. Kita tunggu putih-putih sin yang adanya ya. Kita coba. Emang sih baunya itu agak gimana gitu sih baunya. Enggak kurang enak lah menurut aku. Tapi ini menurut aku ya bisa bikin putih sih. Ini ya. Kita kasih lagi yang ini. Oke. Kita tunggu sampai 5 menit. Biasanya sih aku taburin rinso bubuk biar nggak terlalu bau bajunya, karena Fixalnya itu bubuk banget. Jadi aku taburin ini biar nggak terlalu bau, jadi dia biar ada wangi-wanginya sabun kayak gitu. Ini udah mau hilang loh tuh, udah mau hilang, bentar lagi udah mau hilang. Coba kita ingin aja, tunggu lagi sampai benar-benar putih. Tara, udah putih tuh, udah hilang tuh. Ya walaupun masih ada noda-noda dikit, apa-apa deh. Ini dia bisa bikin putih tuh. Tadi aku berus ya, makanya jadi kayak gini tuh, putih. Simple, bisa bikin putih.